aku upload sendiri, aku rekaman sendiri, jual HP pas itu. Rekaman, aku upload di YouTube, ternyata boom di YouTube. Nah, dari situ banyak yang ngubungin produser-produser. Wah, apa tuh? Lama tapi enak. Ada, tapi gak enak. Mesti ada, ada. Jadi yang dikatanya enak sama orang belum tentu buat aku. Tapi kata orang itu kalau Banyuwangi itu dia ada sosok yang hilang, apa ya? Dia itu memenuhi sosok yang hilang di kriteria wanita saat ini menurut saya. Redek, pucet, kudu ngising. Iseng, iseng dulu nyoba-nyoba upload, karena dulu nawarin lagu ke setiap penyanyi nggak ada yang mau, terus ke produser juga nggak ada yang mau. Jadi ya udah aku upload sendiri, aku rekaman sendiri, jual HP pas itu. Rekaman, aku upload di YouTube, ternyata boom di YouTube. Nah, dari situ banyak yang ngubungin produser-produser. Berarti pernah sampai ada produser yang nolak? Iya, banyak. Ada nggak kata-kata yang nyakitin dari produser itu? Ada, tapi gak enak. Mesti ada, ada. Ya udah, gak disebutin namanya. Kira-kira dia ngomong apa? Intinya lagunya gak enak, gitu lah. Oh gitu. Ya. Lagunya saya. Masa? Lagunya saya sendiri, karena pertama kan memang dari lagu sendiri. Awalnya ya, berkarir. Bumi baru suka. Ya. Pas. Iya, bener. Solo, Jogja kayaknya nih. Pernah mau ke luar negeri tapi batal. Malaysia pasti. Taiwan. Corona, gara-gara corona. Aneh menurut saya tapi ya. Karena saya kan sedikit apa lagu, jadi ya itu sih paling lagunya yang lagu aku nggak tahu. Lupa, pokoknya lagu tua, lagu-lagu dulu-dulu ya, gitu. Ya. Mandi kembang di sana, enggak. Ritualnya doa, biasanya kirim doa ke almarhum orang tua gitu. Kalau nggak ada apa ya, nggak sih mas, aman semuanya, aman. Selama manusia ada, kayaknya saya optimis karena dangdut itu is the music of my country. Karena kemarin sebenarnya udah beberapa genre, dulu akustik, klasik udah pernah, hip hop udah pernah. Terus band udah pernah, rock udah pernah. Next ini insya Allah orkestra bakal duet sama salah satu, insya Allah Diva Banyuwangi. Genrenya orkestra, cuma lagunya bahasa daerah, bisa Jawa. Divanya mau disebutin nggak namanya? Saya takut nggak jadi, nanti biar ada aja, surprise aja dah. Oke. Pokoknya yang sering trending sekarang lah, intinya gitu. Oke. Kalau lokal Jawa, Daru, Darboy Gang, almarhum Didi Kempot, Catur Arum, Denny Caknan, Evan Los, Andri Priyatna, banyak. Kalau luar negeri Justin Bieber, ya kayak gitu-gitu. Sama Mbak Vivi Voleta. Orang tua sih, orang tua. Orang tua? Orang yang ecek sih. Itu motivasi itu. Iya, motivasi. I love you my wife. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sesuai ekspektasi, yaitu sederhana tapi istimewa. Saling melengkapi. Dia ada sosok yang hilang, apa ya, dia itu memenuhi sosok yang hilang di kriteria wanita saat ini menurut saya. Ke Switzerland. Kenapa? Kenapa? Karena katanya itu surga dunia. Yeah. Karena istri saya juga suka yang hijau-hijau selain uang. Oke. Redek, pucet, kudu ngising. Belum bisa membahagiakan orang tua sih. Wah, banyak itu kalau itu.
rental transportasi, tour and travel, banyak sih, dagang, banyak musik juga banyak. Pengen cuma gara-gara aktivitasnya mobile sama hobinya juga sering kontak fisik, pernah dulu di sini tambah karena kena tinju jadi ada benjolan gitu, nggak sembuh-sembuh di sini. Sebenarnya ada 5 ini, jadi males sudah, nggak sembuh-sembuh, jadinya kayak borok. Ada dikit. Boleh di spill nggak? Jangan di dalam sini, nanti aurat saya, astagfirullah. Gak tahu sih, ini masih suka sih. Next, gak tahu masih ya. Kalau aku pribadi kan memang susah makan. Jadi yang dikatanya enak sama orang belum tentu buat aku. Tapi kata orang itu kalau Banyuwangi itu rawon. Rawon, sego tempong, ikan bakar, belimbing sari itu lah. Di Sawer. Kecil tapi halal. Untuk sekarang kepingin suara rendah. Lagu baru. Loyal. Jawa. Wah, apa tuh? Lama tapi enak. Sebentar tapi enak. Kurang akeh, Mas.